Halo bos yang pergelangan tulangnya pada sakit semua, kapan sembuhnya? Nampaknya 3 unit helikopter AW139 yang dibeli oleh GLDM nanti bakal lebih untuk memperkuat keselamatan dan kedaulatan laut Malaysia, terutamanya di Sabah bos. Yang artinya kemungkinan besar jamban-jamban terapung Pak Bambang tak berani dan tak bisa lagi menerobos laut Malaysia dengan seenaknya jidatnya sendiri. Dua unit AW139 sudah pun diterima oleh TLDM, sementara satu unitnya lagi bulan September tahun ini insya Allah baru akan diterima jika sesuai dengan rencana. Rencananya juga AW139 ini bakal dioperasikan pada skadron 503 TLDM yang rencananya bakal segera beroperasi tidak lama lagi. Jelas kehadiran AW139 ini sangat dinantikan oleh Malaysia dalam menjaga laut Malaysia agar aman Sulaiman Bos. Skuadron 503 ditubuh bagi meningkatkan kecakapan pengoperasian HOM selain berperanan melaksanakan beberapa lagi tugasan utama, antaranya pemantauan zon maritim Malaysia, operasi pasukan khas, serta latihan kru udara dan warga kapal. Beliau berkata skadron baharu itu juga akan melaksanakan tugasan sekunder, merangkumi operasi mencari dan menyelamat, membantu misi medical evacuation, casualties evacuation, serta membantu misi humanitarian assistance and disaster relief. Bagaimana menurut Anda, bos?